berada di jalan Sudung Bogor di Batu Nusa dan tadi untuk mengurai kepadatan ya di sekitar jalan Raya Kacukun sebelah dari warung Jambu Pajajaran Tanjung mengarah ke arah Cibinong Jakarta. Nah ini salah satu solusinya nih untuk mempersingkat dan menghemat waktu perjalanan Anda sekeluarga dan sekaligus mengurai kepadatan ya di sekitar jalan sini ya. Nah ini solusinya hanya berada di dalam sebuah apa ini? Kita langsung belok kiri aja ya saudara ya. Kita langsung masuk ke tempat kita sudah. Kalau ke kanan ini ke arah Bumi Pangkalan Endah atau PPPN ya saudara. Nah ini sudah ke kanan, sudah di sebelah kiri ini adalah Tunggung-tunggung ya saudara. Setelah lurus kita langsung naik ke atas ke kanan. Hati-hati banyak polisi tidur saudara. Oke. Baik. Siap, kita pelan-pelan harus kasih apa-apa ya saudara. Wah. Nah, di sebelah kiri saya ini ada Alfamart saudara. Wah. Ada Alfamart apa ini? Wah, oke, baik. Nanti setelah jalan nih Tas Provinsi Jabar Bogor Depok, kita siap-siap belok ke kanan yang arah ke Bogor Indah ya, seperti ini ya. Jangan kemana-mana. Baik, ini sekarang kita sudah berada di dalam kawasan perumahan Villa Bogor kita saudara, dan terapi ABK ada di sebelah kanan ya saudara ini. Kiri sini ada Masjid Maha Batu Rasul saudara, tepat di sebelah kiri sini. Baik. Nah.
Jakarta. Nah, silakan lewat dulu tentangnya ya. Ke Bogor juga sebenarnya ya. Ini pasannya ya SMP Negeri 19 Bogor ya. Jadinya ada format saudara. Tidak bubur dan lumayan jangan ke kiri ya, kita harus berapa teman ya, kita gak mau apa-apanya. Baik, pembangunan Masjid Raya Musyab bin Umair ya saudara. Setelah lurus, siap-siap kita langsung belok ke kanan ya, jangan ke kiri, kita kesasar kalau jalan tutu lagi ya. Ini ke arah Masjid Bogor kita ya saudara, bisa kesen nih ya. Oke, baik. Jadi nih, apa ini? Situ Salam. Nah, ini kapan-kapan kita eksplor. Nah, yang sebelah kiri saya ini adalah Situ Salam, sudah Bogor dan Bogor Jawa Barat. Nah, ini ada yang lagi main tenis nih, tiba-tiba nih saudara ya. Setelah lurus, siap-siap kita langsung berbelok ke kanan nih pemirsa setelah bundaran ini ya. Oke. Thank you.
terakhir ya, kita mau keluar dari ya, baik itu aja. Ya, saya semoga bermanfaat. Saya Hasan aja, jangan pasang kartu ramai di dalam sisi saya dan jalur supaya ini ada yang berbeda ya. Nah, di depan sana ada Damarukon ya, namanya Damara Village ya. Itu aja yang aku sampaikan, saya Hasan berpamit, terima kasih dan sampai jumpa. Oke, nah ini sekarang saya sedang berada di perumahan Damara Village Bogor Jawa Barat Indonesia ya. Oke. Kita langsung masuk ke dalam aja ya saudara ya. Seperti apa sih keseruannya? Oke, kita ke marketing gallery dulu ya. Nanti setelah dari Damara Village, saya langsung ke JP Apartemen ya. Ya Bu. Oh iya ya, benar juga ya. Oke. Iya ya. Iya. Soalnya gua lagi cari lokasi yang baru ya saudara ya. Wah, oke. Di sini saya sedang berada di Damara Village ya saudara ya. Soalnya saya bawa motor, nanti minta didampingi sama petugasnya ya. Gua jadi penasaran. Semoga perusahaan developer ini gak terbengkalai ya. Hehe. Iya Bu. Ya. Oke, nah sekarang saya sudah berada di rumah Damara Village Pemuda Indonesia ya. Ada fasilitas ATM Centernya, tempat ibadah sama rukunnya. Oke, kita ke dalam dulu. Seperti apa ya, saya jadi penasaran. Nah ini sarana luas tanahnya kan milik pemerintah kota Bogor ya saudara. Selamat pagi Pak. Tamprasun. Oke. Baik. Itu sekali dari setelah dari JP Apartemen ke Gunung Country Bogor ya. Nah, jadi seperti ini nih yang saya sebutkan tadi ya saudara ya. Rumah dua lantai ini nih ya saudara ya. Oke. Oke, kita sudah sampai. Akhirnya kita sudah sampai. Nah, ini ya Bu ya, seperti ini ya. Ya, nanti gambar sebenarnya kan luasannya beda Pak. Ini kan sampai tanah 100 berapa ini? Terus berapa ya? Jadi udah kejual Pak ini. Oh, udah kejual sama, ya. Sama furnis-furnisnya. Furnis-furnisnya ya. Boleh lihat-lihat dalam ya. Selama lebih dari 143 ya. Nah, ini selain Damar Village ada JP Apartemen sama Greenwood. Sama ini kita. Tapi di sana sih proyek lagi tapi sekarang panjang gitu. Banyak banget ya. Banyak, 50 proyek kita sudah. Oke. Ini semua sudah ready. Oke, sudah ready. Nah, ini ada fasilitas kamar mandi sama kamar tidurnya ya. Kalau ini ruang makan sudah terintegrasi ya sama ruang tamunya ya. Nanti ada soal yang di virus. Sama dapur. Oh, iya ya. Iya, ada tanah lebih ya di sisa. Oh, iya, ada dapur ya. Iya, oke. Okay. Oh, iya, ke atas dulu ya. Oke, okay. Di sini desainnya unik banget ya. Oke. Okay. Pokoknya oh, benar juga ya. Arsitektur terkenal dan sudah berpengalaman. Siapa namanya? Andra Martin. Andra Martin ya. Wah, sampaikan salam kepada mereka ya. Saya jadi pengen follow Andra Martin nih. Iya, nanti Bapak searching aja. Gitu. Pak, untungnya untuk daftar ini aja. Oh. Boleh Bapak kan foto ya, Bapak. Apa ya, Pak? Oke, nah ini ada fasilitas kamar mandi ya. Sama kamar tidur apa ini? Ini ruang apa tidur utama.
ruang tidur utama ya. Wah, di sini pemandangannya tuh keren banget nih ya, Bu ya. Ada bendera merah putih Indonesianya tuh. Tapi sudah terjual, Pak. Oke. Merdeka. Wah, keren juga ya. Wah, rezeki nomplok nih. Wah, di sini bisa healing, Bu. Iya. Nah, selain Damar Fitness, ada di Jabar Apartemen ya? Di apartemen, apartemen punya kita, milik developer kita. Sisa, masih ada berapa lagi? Sekitar 15. Karena mau diambil hotel, Pak. Mau dijadikan hotel ya? Karena kan hotelnya kami kekurangan. Oh. Kalau ada yang mau nginep, mau apa gitu. Nanti setelah dari Damar Fitness, saya mau ke JP Apartemen, nanti setelah itu ke Greenwood Country Bogor ya? Boleh. Kalau tidak halangannya, itu Greenwood Country Bogor lagi sedang progres pembangunannya. Ya, lagi baso unitnya seperti ini. Oh. Lagi baso unit nanti baru ada unit-unit yang lainnya. Oke, nanti kapan-kapan saya mau ke Greenwood Country Bogor ya, setelah dari JP Apartemen ya. Oh ya, itu air apa itu ya? Yang mana, Pak? Itu. Air. Mana? Itu aqua. Oh, ini. Kamu mau minum? Iya, boleh. Boleh saya bawa pulang ya. Wah, di sini udaranya insya Allah, masya Allah sejuk banget ya. Apalagi cuaca hujan ya. Udah berakhir musim kemaraunya. Sekarang hujan lagi. Udah mulai deras. Pak, makasih ya. Ya, Pak, makasih ya, Pak ya. Nanti setelah dari Dama Fresh, saya langsung. 08-nya 3 kali. Berapa? 08-nya 3 kali. Apanya 3 kali? Iya. 09. 09. 08. 08. 41. 01. 41 80. 41. 80. 80. Oh, nah ini itu nomor saya. Benar? Iya. Dengan Bapak siapa? Hans Edbert. Hans. Tinggal di mana, Pak Hans? Saya di Ciamas pemain, soalnya rumah saya mau sold out tahun ini. Oh, gitu. Rencananya gue mau hijrah ke beberapa lokasi yang baru yang saya sebutkan, masih tentatif ya, semoga laku ya insya Allah ya. Ini semua jodoh ya, Pak ya. Iya, Bu. Wow, kok belum muncul ya, sebentar, atau salah saya, salah ini enggak. Ketemu lagi. Oke. Kita keliling suasana Damara Village ya, saudara ya. Oke, nah di sini, di sebelah kanan saya ini ada fasilitas kolam renang sama taman bermain ya, tuh ya kan. Nah, kita lihat, jadi mulai tertata rapi nih, seperti ini nih yang saya sebutkan tadi ya kan. Tuh ya kan. Ya pemirsa ya, suasananya, pemandangannya indah banget. Pak, mari Pak. Oke, itu dia tadi ya suasana Damara Village Bogor Jawa Barat. Saya tadi cuma ngasih sebentar ya saudara. Oke. Pak, sampai ketemu lagi ya Pak ya. Mari. Oke. Nanti hari ini setelah dari Damara Village, saya mau ke Sentul City ya, Sentul City, terus ke Adisi. Selain Sentul City, ke JP Apartemen dulu ya, kalau nggak salah ya. Oke, itu aja yang dapat kami saya sampaikan. Semoga vlog ini sebenarnya bermanfaat buat kita sekalian ya. Dan kita lanjutkan mantap sampai akhir video nanti. Saya mau
Sekarang saya sedang berada di JP Apartemen. Silakan tekan tombol tiket atau dekatkan kartu parkir Anda ke smart card untuk. Silakan ambil dan simpan strip parkir Anda dengan baik. Oke. Kita langsung aja. Dan sekarang saya sedang berada di JP Apartemen, ya kan? Kita cuma lihat-lihat sebentar aja ya. Apa ini? Ada restoran Siena Residen ya, saudara. Oke. Kita langsung cari parkiran motor dulu. Siang lewat 11 menit. Sekarang saya sedang berada di JP Apartemen, saudara. Oke, kita mau ketemu sama siapa ya? Kita mau seperti apa sih JP Apartemen itu? Gue jadi penasaran. Tinggi banget ya pemirsa ya. Oke. Cukup apartemen ini ya. Wah. Oke. Tinggi banget ya apartemennya pemirsa. Saya tunggu di mana ya? Nah, ini dalamnya ada restorannya ya, saudara ya. Oke. Kita lah, soalnya nunggu marketingnya lama banget, janjinya jam 1, yaudah gak apa-apa, kita mau ke Ancah Bungur dulu ya sebentar ya, sebelum balik lagi. Mari pak, nanti balik lagi ya. Sorry banget mah, saya lagi sibuk cari lokasi baru, saya harus teliti dulu ya sebelum cari lokasi ya. Sekarang saat ini saya sedang berada di Greenwoods Country Bogor Jawa Barat Indonesia ya, selain Damara Village di apartemen ya. Saya mau ke dalam dulu ya sebentar ya. Oke. Nah, kalau Bapak sendiri usaha atau kerja, Pak? Saya belum pekerja, saya hanya konten kreator doang. Oh, Bapak YouTuber konten sama influencer. Kayaknya udah banyak nih ininya. 2161. Lumayan ya, Pak. Nah, ini yang lagi dibangunnya. Ini namanya tipe merbau, Pak. Tipe merbau ya. Bangunannya 75, tanahnya 75. 66 standarnya. Tanahnya 66 ya. Kalau Bapak mencari yang hook juga ada yang 107 tanahnya. Oh, iya ya, benar juga ya. Nah, nanti kita rawa jalannya gede nih, Pak. Jalannya gede ya. Oke. Tadi Bu Ratu udah ngasih tahu tempat depannya, Bu.
Belum ya. Soalnya saya baru habis dari Andalus, mampir ke sini dulu pertama kali. Jadi ini pagi modelnya nanti saya liatin juga ya, tampak depan yang gambarnya. Iya. Jadi dia ya, ini untuk karpotnya ini Pak. Hmm. Ini lebarnya 6 meter. 6 meter. 11 meter. Iya, betul. Iya, iya ya, benar ya. Oke. Okay. Ini taman Pak, jadi Bapak punya taman luar dan taman belakang. Taman belakang ya. Jadi taman ini dibagi dua Pak. Oh dibagi dua ini ya. Ini buat yang hijaunya, ini buat kayak jemur-jemuran atau misalnya laundry room. Laundry ya. Iya, mantap Pak. Punten. Mau lihat doang. Ya kita cuman lihat-lihat aja buat persiapan. Nah ini pintu utama. Nanti dapurnya di sini Pak. Oh dapurnya sini jadi ya. Jadi dapurnya di depan. Oh seperti itu ya. Jadi ini nanti ruang tamu plus ruang keluarga. Oh ruang keluarga ya. Ya untuk kamarnya ini kamar mandi nanti. Oh. Ya maaf ya Pak. Iya mengganggu. Nah jadi nanti konsepnya kayak gini Pak. Jadi ini bolong ke sana jadi sirkulasi udaranya bagus. Oh bagus ya. Jadi belakang juga ada halaman belakang. Nah di atas itu kamar dua. Oh di kamar dua ya. Kamar mandi satu. Oh kamar sini satu ya. Oke. Cuaca panas banget ya. Iya, panas banget. Oke, nah ini nih ya. Nah, ini kamarnya kan belum check out nih. Iya. Jadi nanti ini pintu kamar. Nah, ini kamar pertama. Ini kamar ya. Kedua. Iya. Ini kamar mandi. Oh, ini kamar mandi ya. Iya. Oke. Kita arsiteknya pakai Andra Martin. Andra Martin ya? Iya. Andra Martin itu siapa ya? Andra Martin itu Bapak boleh lihat di Google, cari itu salah satu arsitek ternama di Indonesia yang sudah banyak dapat penghargaan. Oh, keren juga ya. Adem ya. Banget. Dia ini Pak yang bangun Lipo Habitat Limo di Depok. Oh ya, sampaikan salam ya sama Andra Martin ya. Saya follow sosial medianya ya, Andra Martin ya. Aja, tuh, view-nya masih gunung Pak. Iya. Ya. Ada restoran, children playground, communal communion area, clubhouse, cottage, danau, masjid, tempat ibadah serta sejumlah fasilitas menarik lainnya. Wah, ini cocok banget nih ya kalau udah jadi. Gua pengen banget hijrah ke sini nih. Salah satu kawasan identik persis di perkotaan. Ya enggak, Bu? Iya, betul. Depannya jalan hidup. Oh, jalan apa? Jalan angkot, jalan angkutan umum, jadi aksesnya bagus. Iya, yes, itu sudah termasuk ya. Apalagi kan kawasannya kan ramah lingkungan ya. Iya, betul. Kita 1 hektar untuk penghijauan. Iya, iya. Ada danau alaminya kita di belakang tapi Pak. Nanti di pinggir danaunya akan dibangun cottage, resort, restoran, masjid, tempat ibadah. Iya ya, benar juga ya. Hati-hati Bu, ntar jatuh. Tak hanya bentuk apapun ataupun pemilihan material, tetapi bagaimana sebuah hunian dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia kelak. Salah satunya Greenwoods Country Bogor namanya. Kawasan hunian yang ramah terhadap lingkungan dan sesamanya. Andra Martin. Keren banget ya, Bu. Kalau Bapak cari di Google pasti langsung muncul. Oh iya Bu. Namanya. Boleh brosurnya, boleh saya bawa pulang? Boleh. Tadi belum dikasih sama Bu Ratna ya? Sudah tadi. Oh sudah itu sama. Tempat muncul. Ini Pak. Nah nanti tampak depannya seperti ini nih Pak, yang tadi Bapak lihat seperti ini tampak depannya. Iya ya, benar juga ya, tampak depannya ya. Seperti ini, jadi unik kalau Andra Martin itu desainnya unik-unik. Oh Pak. Yang ada yang merbau. Iya merbau, mahoni. Mahoni ya, oke. Nah ini dibawa aja. Oke, ini bawa pulang ya. Iya. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Iya. Nanti saya kesini lagi ya kalau tidak ada halangan ya. Nanti langsung ambil Pak.
Ya soalnya saya sekalian belusukan doang buat masa depan saya. Sudah saatnya saya harus belajar bertahan hidup sendiri ya. Mari Bu, sampai ketemu Bu. Assalamualaikum, permisi. Oke. Ya itu dia. Oke, hunian modern minimalis karya terbaru kerjasama antara Greenwood dan juga Andra Martin. Wah, gue jadi kenal Andra Martinnya sebenarnya ya. Yuk kita ke dalam dulu ya, seperti apa ya rencana pembangunannya ya, seperti apa. Yuk ikuti keseruannya ya. Oke. Tapi perlu saya informasikan ya, apalagi cuacanya sangat panas banget ya saudara ya. Oke. Baik. Ini awalnya lahan. Nah, ini tepatnya yang ada di lahan kosong ini nih, yang ada di sebelah kiri saya ini nih ya saudara ya, yang saya sebutkan tadi ya. Tuh ya kan, ini nih yang bakal segera dibangun dalam waktu dekat nih. Ini salah satu kawasan hunian masa depan nih saudara, ya kan? Tuh, keren banget ya. Oke. Kita lihat itu yuk sebentar. Nah, seperti ini nih ya, yang saya sebutkan tadi ya. Tepatnya saya berdiri di sini nih, bakal segera dibangun ya hunian modern minimalis karya terbaru kerjasama antara Greenwood dan Andra Martin. Namanya Greenwood Country Bogor Jawa Barat Indonesia. Wah, rezeki nomplok ya pemirsa ya. Ada fasilitas jogging track, masjid, security 24 jam setiap hari, clubhouse, one gate system, shelter playground, swimming pool, standard now. Ini ada tipe mahoni, ada tipe merbabu ya saudara ya. Nah, ini ya yang saya sebutkan tadi ya. Oke, kita cuma mau melusukan doang ya. Dan ini konsep perencanaannya dari Greenwood County Bogor seperti ini ya, bekerja sama dengan Andra Martin ya. Wah, ini kalau pembangunannya sudah selesai ya, ini cocok banget ya. Kalau pengen pindah dari Jepar ke sini, lumayan banget ya rasanya ya, hati dan juga pikiran saya. Oke, baik, kita gak perlu berlama-lama di sini ya, kita langsung makan siang istirahat sebelum lanjut ke JP apartemen ya. Mau tahu alasannya? Yuk ikuti keseruan saya, tonton video ini sampai selesai, jangan kemana-mana setelah komersial break yang berikut ini. Palestine. Oke. Lobby apartemen, lobby retail di sebelah kanan. Parkir mobil, parkir motor ada di sebelah kiri ya, saudara ya. Oke. Kita balik lagi ya di JP apartemen ya. Soalnya gua belum sempat di tali karet buat sana ya, saudara. Tempat yang adem ya. Baik. Aku mau makan siang dulu, lapar. Tunggu marketingnya. Okay.
ya udah penuh ya. Tadi di JP apartemen kata orangnya ya udah nggak apa-apa lah, baru pertama kali ya, mau gimana lagi ya. Tadi kita cuman explore JP apartemen udah, dan Mara Village udah. Nah sekarang yang bakal segera dibangun dalam beberapa waktu ke depan ya, dalam waktu dekat ini ya, tetap namanya Greenwood Country Bogor Jawa Barat Indonesia ya, salah satu kawasan perumahan berbasis kota satu-satunya ya di wilayah Bogor Jawa Barat Indonesia ya. Tadi kata orangnya saya sudah balik lagi ke Rancabung ya, kalau tidak halangan saya cek lagi ya, seperti itu. Baik, makasih sudah teman keseluruhan kita, saya sebab pamit, terima kasih. Jangan lupa subscribe seluruh channel YouTube channel semuanya sebetulnya, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya, saya tanyakan notifikasinya. Mungkin di seluruh kabar kerja bertugas, terima kasih dan sampai jumpa. Oke, nah tadi dari Damara Village, udah ya tadi, tadi kita lepas sampai tiba-tiba menanyakan mau setahu yang pertama tadi JP apartemennya. Ternyata JP apartemen sudah ada dari dulu ya sebenarnya ya, ternyata sudah penuh ya, sudah full ya. Nah makanya orang bilang Pak Pati bilang katanya bakal segera dibangun yang dekat ini ya. Baik, saya akan itu dia tadi ya keseruan kita ya hari ini ya. Makasih dari Damara Village terus JP Apartemen sekarang tetap seluruh lama di sosial resmi sebetulnya. Rasyidah dan komen sebanyak-banyak yang saya tanya apa notifikasinya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.